Kami percaya bahwa setiap individu merupakan individu yang unik. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki kompetensinya masing-masing. Kompetensi yang dapat mengharumkan nama teknik industri Universitas Katolik Parahyangan. Entah itu di bidang akademik maupun non-akademik. Inilah yang memotivasi kami, inilah yang membangun semangat kami untuk terus-menerus untuk lebih proaktif dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Dengan melibatkan sistem data yang terintegrasi, akan membantu kami dalam mencari dan mewadahi pengembangan kompetensi mahasiswa Teknik Industri. Sebagai mahasiswa Teknik Industri, tentunya kita tidak bisa memecahkan suatu permasalahan hanya dengan melihat satu sisi yang ada. Kita harus mempunyai pola pikir terbuka untuk dapat memecahkan suatu permasalahan secara keseluruhan. Sebagai mahasiswa teknik industri, kita harus memiliki pola pikir yang sistematis, efektif, dan efisien. Supaya kami dapat menemukan solusi yang tepat akan suatu permasalahan. Pola pikir terbuka, sistematis, efektif, dan efisien. Poin-poin tersebutlah yang ingin diangkat oleh HMPSTI untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa teknik industri. Tentunya, untuk mewujudkan semua itu, kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami memerlukan bantuan dari pihak internal maupun eksternal Universitas Katolik Parahyangan. Dan tak lupa, kami membutuhkan kalian semua, mahasiswa teknik industri Universitas Katolik Parahyangan. Kami membutuhkan kalian semua untuk ikut membantu kami mewujudkan mimpi kami dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa Teknik Industri 4. Karena menurut kami, HMPSTI ini bukan hanya sebuah organisasi, tapi sebuah rumah. Rumah di mana terbuatnya sebuah cerita, rumah di mana adanya canda dan tawa, rumah tempat di mana kita berdinamika, rumah tempat di mana kita berkembang bersama, dan rumah tempat di mana keluarga berada. Visi dari HMPSTI 2021 adalah terwujudnya HMPSTI yang peduli, sistematis, dan adaptif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa teknik industri dalam persiapan menuju dunia kerja. Misi dari HMPSTI yang pertama adalah melibatkan sistem data yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencari kebutuhan dan menyebarkan informasi. Misi HMPSTI yang kedua yaitu menciptakan wadah bagi mahasiswa teknik industri tetap untuk mengembangkan pola pikir terbuka, sistematis, adaptif, efektif, dan efisien. Misi ketiga dari HMPSTI 2021 adalah proaktif dalam menyediakan wadah pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi. Misi keempat dari HMPSTI 2021 adalah menjalin hubungan dengan pihak internal dan eksternal Universitas Katolik Parahyangan guna mendukung berjalannya organisasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Pini, selaku koordinator kesekretariatan HMPSTI 2021. Fungsi divisi dari divisi kesekretariatan adalah mengelola, mengontrol, dan mengarsipkan segala dokumen kesekretariatan HMPSTI 2021 dan seluruh database yang berkaitan dengan HMPSTI 2021. Sebagai bagian dari kesekretariatan HMPSTI 2021, di sini saya tidak bekerja sendiri, saya ditemani oleh dua orang staf. Yang pertama adalah Zulfian Muhammad Fokor. Dan yang kedua adalah Vincentia Selvira Widiani. Halo semua, perkenalkan, saya Maria Sarelia, selaku koordinator Divisi Keuangan HMPSTI 2021. Fungsi divisi dari divisi keuangan yaitu mengelola, mengontrol, dan mencari dana mandiri guna mendukung finansial HMPSTI
serta menumbuhkan pengetahuan mengenai literasi finansial mahasiswa teknik industri. Terdapat 3 staf dari Divisi Keuangan, yaitu Monica Chandra, Patricia Delinda, dan Audrey Yunita. Halo, perkenalkan, nama saya Bernardina Tania Arintasya sebagai Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan HMPSTI 2021. Fungsi Divisi Penelitian dan Pengembangan adalah mengkaji dan mengembangkan HMPSTI untuk menunjang kegiatan organisasi serta meningkatkan kompetensi mahasiswa teknik industri Unpar. Staf Divisi Penelitian Pengembangan adalah Diva Aprilia Sabrina, Jocelyn Angelica Hessel, Rea Natania, Ryan Dali Marta, Halo semuanya, perkenalkan, saya Iki, selaku Koordinator Divisi Media Komunikasi dan Informasi HMPSTI 2021. Fungsi divisi dari Media Komunikasi dan Informasi adalah sebagai media komunikasi dan media penyebaran informasi bagi mahasiswa teknik industri Unpar. Divisi Media Komunikasi dan Informasi ditemani oleh beberapa staf, yaitu Randi Farani Gunawan, Eric Michael Aristama, Hilarius Avelino Chandra, R.A. Noma Ivana Chandra, dan Angelina Cindy Setiawan, Saya Hendri Agusi, selaku Koordinator Divisi Minat dan Bakat HMPSTI 2021. Fungsi Divisi Minat Bakat yaitu menyediakan wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa teknik industri Unpar dalam bidang non-akademik. Dari Divisi Minat dan Bakat terdapat 5 anggota yang terdiri dari Timothy Eugene Adena, Arya Sena Arina Hak Setiawan, Karel Aaron Jonathan, Stella Tesalonika, Stasia Zevanya Pa, Halo semua, perkenalkan nama saya Diani Paramita Gunawan, selaku Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa HMPSTI 2021. Fungsi divisi dari kesejahteraan mahasiswa adalah untuk mempererat hubungan antar mahasiswa dan menyediakan informasi mengenai kebutuhan kemahasiswaan mahasiswa teknik industri Unpar. Adapun beberapa staf dari kesejahteraan mahasiswa adalah Melita Mulyani, jalan-jalan ke gedung sate, Priscilla Ivana, pulangnya ke rawa-rawa, Angelin Laura, hai semuanya, kenalin kita, dan Andrea, kita dari divisi Kesma. Cakep. Halo, iya, Yani. Halo, perkenalkan nama saya Graciela, selaku Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat HMPSTI 2021. Divisi Hubungan Masyarakat HMPSTI 2021 memiliki fungsi yaitu menjalin relasi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal serta meningkatkan eksistensi mahasiswa teknik industri Unpar. Dalam menjalankan fungsi divisi ini, saya mengajak 5 orang lainnya untuk bersama-sama menjalankan fungsi ini. Ada Aneka Herawati Limansyah selaku staf Divisi Hubungan Masyarakat, Aileen Celesta selaku staf Divisi Hubungan Masyarakat,
Joel Carlos Lumban Batu selaku staf Divisi Hubungan Masyarakat, Edric Daryasyam Sudin selaku staf Divisi Hubungan Masyarakat, Sabrina Nindya Laksmi selaku staf Divisi Hubungan Masyarakat. Assalamualaikum. Kok paket? Halo semuanya. Kenalkan, saya Rul Faturaman selaku Koordinator Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSTI 2021. Fungsi divisi dari Pengabdian Masyarakat HMPSTI 2021 adalah meningkatkan rasa peduli mahasiswa Teknik Industri Unpad terhadap isu sosial dan berperan dalam membantu masyarakat. Terdapat beberapa staf dari Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSTI 2021, yaitu Jonathan Simon. Anita Rutnamaban, Nadia Atalia, dan Trixi Sukardi, perkenalkan, saya Dixon, selaku Koordinator Divisi Akademik dan Profesi HMPSTI 2021. Divisi Akademik dan Profesi ini sendiri memiliki fungsi yaitu menyediakan wadah untuk meningkatkan potensi akademik mahasiswa TI Unpar dan meningkatkan kesiapan mahasiswa TI Unpar sebelum memasuki dunia pekerjaan. Di sini saya tidak sendirian, saya dibantu oleh 6 anggota Divisi Akademik dan Profesi. Mereka adalah Chandra Lim, Stefani, Albert Octavio Hendris, Stefanus Gilbert Agustius Sutanto, Maureen Lily, dan Karin Pong. Perkenalkan, saya Shaneta Angelika sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Prestasi. Fungsi Divisi Pengembangan Prestasi adalah proaktif mendukung mahasiswa Teknik Industri Unpar untuk mengikuti dan meraih prestasi dalam lomba akademik serta memberikan apresiasi kepada mahasiswa berprestasi. Divisi Pengembangan Prestasi ditemani oleh 4 orang staf yaitu Albert Calvino, Khairunisa Nurul Syafa, Cecilia, dan Raihana Salsabila. Hai, perkenalkan nama saya Fani Ignacia Pondang, selaku Koordinator Divisi Kewirausahaan HMPSTI 2021. Fungsi Divisi Kewirausahaan adalah menyediakan pembekalan dan sarana pengaplikasian kewirausahaan bagi mahasiswa Teknik Industri Unpar. Staf Divisi Kewirausahaan terdiri dari Franciscus Saverius Samuel Aditya, Nicholas Lutfiango, Feby Yuli Arisa, dan Felicia Christiana. HMPSTI 2021, peduli, tingkatkan kompetensi.